Kasubdit Minkara di Bingkakum dan Kasubdit Lale di Bingkaktip Puspomal mengikuti pembinaan teknis penyusunan aturan pelibatan atau Rules of Engagement yang dilaksanakan di Komando Latihan Koarmada 1, Jalan Gading Raya Jakarta Utara. Latihan yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 18 November 2022 tersebut dibuka oleh Kadis Pumal, Laksamana Pertama TNI Leonard Marpau, dan diikuti oleh 30 peserta terdiri dari perwira TNI Angkatan Laut, perwakilan dari beberapa kotama TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para perwira TNI Angkatan Laut dalam menyusun aturan pelibatan dan meningkatkan pengetahuan hukum dalam menyusun aturan pelibatan terkait operasi pertahanan di laut. Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 13 Tarakan melaksanakan operasi penegakan tata tertib dengan sandi Waspada Wirahyu tahun 2022 secara gabungan yang bekerjasama dengan POM TNI Angkatan Darat, POM TNI Angkatan Udara beserta Satpol PP dengan sasaran personel TNI Polri yang memasuki tempat hiburan malam melokalisasi warga sipil yang tidak membawa identitas dan senjata tajam. Kegiatan obstruktif ini dalam rangka menciptakan situasi wilayah kota Tarakan yang aman dan kondusif dan juga mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan anggota TNI Polri. Selama kegiatan obstruktif berlangsung, berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta tidak ditemukan adanya personel TNI Polri yang berada di lokasi THM. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Sinastri Puspomal, Nyonya Weni Edwin, mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Korps Marinir tahun 2022 di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan oleh Wakasal menyampaikan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-77 dengan tema Korps Marinir TNI Angkatan Laut Prajurit Jala Sena yang profesional, modern dan tangguh siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, mengandung arti bahwa landasan pengabdian Korps Marinir sebagai wujud kesetiaan kepada visi TNI Angkatan Laut dan komitmen untuk mensukseskan program pemerintah, sekaligus kepekaan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH mengikuti upacara pelepasan Satgas Surya Baskara Jaya dan Satgas Pelayaran Pembinaan Karakter Maritim dalam rangka Seltidore tahun 2022 bertempat di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono yang didampingi oleh para pejabat utama Mabesal dan para pimpinan kotama TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta. Ditemui di sela-sela kegiatan dan Puspomal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program dan kebijakan dari pimpinan TNI Angkatan Laut untuk mengeksplor lebih dalam lagi terkait potensi dan kekayaan alam laut dan kepulauan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara serta memperkenalkan Indonesia sebagai etalase dunia di bidang kemaritiman. Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka peringatan Hari Natal tahun 2022 di Gedung Laut Nusantara Markas Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan donor darah tersebut diikuti oleh jajaran TNI Angkatan Laut yang bekerjasama dengan PMI Kota Jakarta dan Dinas Kesehatan Korin Lamil. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk tugas sosial kemanusiaan TNI Angkatan Laut dalam mendukung PMI untuk menjamin tercukupnya ketersediaan darah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Diharapkan dengan terkumpulnya beberapa kantong darah tersebut dapat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Prajurit Baret Biru, Korps Polisi Militer Angkatan Laut terlibat langsung dalam kegiatan pengamanan dan pengawalan VVIP beberapa tamu negara yang mengikuti KTT G20 pada tanggal 15 sampai dengan 16 November tahun 2022 di Provinsi Bali. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh prajurit POMA dalam kegiatan tersebut antara lain sebagai komandan kawal sebanyak 19 personil, pengemudi kawal 12 personil, motoris 22 personil, dan pengatur lalu lintas 13 personil. Kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Hal ini membuktikan bahwa prajurit Pomal senantiasa siap dalam melaksanakan tugas negara baik pada level nasional maupun internasional. Kesuksesan dan keberhasilan prajurit Pomal tersebut merupakan buah dari semangat yang terus ditumbuhkan oleh Danpus Pomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH kepada seluruh prajurit Baret Biru
yaitu bangun Korps Polisi Militer Angkatan Laut dengan kebanggaan dan kebersamaan. POM Lantamal 1 Belawan ikut serta mendukung kegiatan penyambutan kedatangan 3 kapal perang Malaysia di Dermaga Pelindo Jalan Ujung Baru, Belawan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Dan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Yohanes Jenarko Wibowo, yang didampingi oleh Wadan Lantamal 1, Kolonel Marinir Sugianto Esos, beserta para pejabat utama Dan Lantamal 1. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Tentara Laut di Lejak, Malaysia. Terkait dengan hal tersebut, prajurit POM Lantamal 1 Belawan secara profesional melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsi kepolisian militer dalam mengamankan rangkaian kegiatan tersebut, sehingga dapat berjalan aman dan lancar.